pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Bingkisan kopi Temanggung jadi opsi hantaran lebaran. Pergi mudik lebaran, inilah rekomendasi penitipan kucing dengan fasilitas lengkap ala hotel. Assalamualaikum pemirsa, pada momen Hari Raya kali ini Kilas Nusantara setia hadir dengan 3 informasi khusus lebaran. Dan berikut tayangan selengkapnya. Pemirsa, di hari kemenangan ini seluruh umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Begitu pula Presiden RI Joko Widodo yang turut melaksanakan ibadah tersebut dalam suasana yang hikmat. Lebaran sudah pasti jadi momentum mempererat tali silaturahmi. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengirimkan bingkisan berupa kopi asli dari Temanggung. Memberikan hampers atau bingkisan lebaran untuk rekan kerja maupun keluarga sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahunnya. Bahkan hampers ini pun menjadi simbol kasih sayang dan juga mempererat tali silaturahmi. Peluang inilah yang dimanfaatkan Iis Siti Robiatun, perajin kopi asal Desa Lungge, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk membuat hampers kopi Arabica dan Robusta asli Temanggung. Iis mengatakan di momen lebaran permintaan bingkisan kopi meningkat. Setiap minggu dirinya mampu menjual hingga 100 liter kopi susu dan 500 bungkus kopi kemasan 100 dan 200 gram. Para konsumen selain dari warga lokal Temanggung, juga datang dari beberapa kota besar di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ide itu dari customer sebenarnya ya. Banyak peminat customer pengen hampers yang kopi susunan, juga ada kopi kemasan kayak gini. Jadi inovasi itu dari customer sebenarnya, permintaan customer. Buat bingkisan parcel lebaran di rumah. Kenapa memilih parcel kopi? Karena ada parcel kopi dari khas Temanggung ini dan saya mondok di Temanggung buat oleh-oleh di rumah buat teman-teman saudara di Purbalingga. Ada 5 varian yang dibuat untuk hampers lebaran, yakni roast bean dengan gelas, kopi susu literan, kopi susu kemasan kecil dan besar, serta kopi kemasan varian. Satu paket hampers kopi dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selama mudik lebaran pemirsa, tidak sedikit orang perlu menitipkan kucing peliharaan. Di kota Solo, ada hotel khusus dengan fasilitas lengkap yang nyaman bagi kucing kesayangan. Inilah
adalah salah satu tempat penitipan kucing di Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah. Fasilitas di hotel khusus kucing ini banyak dan lengkap. Setiap kucing yang dititipkan mendapatkan kamar privat bertingkat, AC atau penyejuk udara yang menyala terus-terusan, serta playground atau taman untuk bermain, dan makanan yang diberikan secara teratur. Di penitipan kucing Four Seasons ini, kucing-kucing lucu yang jauh dari pemiliknya akan mendapatkan perhatian dan perawatan dari para pengasuh. Fasilitas lainnya adalah pemilik kucing akan mendapatkan laporan kondisi hewan kesayangannya setiap waktu. Untuk menitipkan kucing di tempat ini, akan dipungut sewa kamar sebesar Rp60.000 atau Rp85.000 per hari, tergantung ukuran kamar yang dipilih. Bagi pemilik penitipan hewan, kenyamanan kucing yang dititipkan adalah yang utama. Oleh karena itu, ada sejumlah syarat agar kucing kesayangan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau untuk penitipan di sini, kita wajib sudah vaksin minimal 2 kali. Terus nggak ada penyakit menular, tidak bervirus, tidak berkutu, dan tidak bercampur. Terus untuk playtime, kita kan kasih setiap hari itu waktu main untuk kucingnya di playground. Dan kita nggak campurin sama kucing dengan pemilik yang berbeda. Takutnya kan kalau nggak cocok mereka bisa berantem, atau kalau yang belum steril mereka bisa kawin juga. Nanti tau-tau pulang, ambil. Oh, untuk kisaran harga penitipan di sini? Kalau kisaran harga penitipan, kita ada 2 macam jenis kamar. Yang kamar kecil, namanya Yuji Suit, itu dari Rp60.000. Kalau yang gede, Fukushi Suit di Rp85.000 per hari. Kenyamanan bagi hewan kesayangan tentu saja menjadi keutamaan bagi sang pemilik kucing. Tidak hanya itu, ketenangan hati sang pemilik saat jauh dari kucing kesayangan tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Dan emang ini kan khusus kucing. Jadi kalau misalnya beberapa masih ada yang kan masih campur antara kucing sama anjing, itu kan juga kadang kucingnya nggak nyaman, takut gitu. Terus kita ada playtime-nya pun juga dibagi tiap kucing giliran, nggak dicampur juga, jadi tetap terjaga juga kebersihannya. Terus kita juga diupdate terus tiap harinya tuh diupdate ini kucingnya lagi ngapain, jadi gini. Saya untuk menghubungi di sini. Pada libur Lebaran tahun ini, kamar-kamar di hotel khusus kucing Four Seasons sudah penuh dipesan. Bisnis ini memang bisnis musiman. Momen libur panjang berarti masa panen bagi pengelola bisnis, karena omset bisa melonjak melebihi 100% dibandingkan hari-hari biasa. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 informasi yang kami sajikan dalam Kilas Nusantara edisi khusus hari ini. Saya beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sampai jumpa dalam rangkaian Kilas Nusantara berikutnya.